suntikan. Nah, yes. Ayam suntikan. Ayam suntikan. Oke. Okay. Pahanya kelihatan. Wah. Kelihatan okay. Badannya suntikan. Terus? Mulus ya. Mantap ya Riko ya. Ditanya enak ya. Enggak, gua gak kecengnya. Lu pulang aja lah. Lu gak usah dengerin dia. Riko ngapain? Ale masih mau apa enggak? Enggak mau. Enggak. HIP tar lo. Hah? Ini udah nyodok ah. Mau aja lo. Enggak waras lo ya. Ih, dasar tarut banget. Jadi Rosa masih mau? Siapa lagi yang masih mau sama Riko? Enggak, aku mau. Ih. Yaudah, yang masih mau turun sekarang. Rosa, sini. Rosa sama Cika. Cepet. Bukan pengen banget. Kenapa? Kenapa? Udah, sini, turun. Udah, jangan digangguin. Ya ampun. Udah, Cika. Oke, ada lagi gak selain Rosa, Cika? Mas Robi, aku juga mau. Tadi katanya gak mau, sekarang mau. Cakep lo ya, lo juga. Gak mau banget. Yaudah, turun. Gak bakal kepilih lo, lagi juga kalau ngumpet. Lihat aja nanti. Oke, Yani, Rosa sama Cika. Riko, ada 3 kandidat yang masih mau sama kamu, walaupun kamu udah sangat kurang ajar sekali sama perempuan. Saya gak tahu Yani sama Rosa sama Cika ini mungkin di kepala mereka. Oke, Riko, apa yang akan kamu lakukan dengan 3 kandidat cinta yang turun ini? Karena kan saya sudah begitu paham mas Petria Pahlawan itu. Paham kodok, paham ayam marah-marah. Nah, sih paham kodok sih? Nah, kalau Cika ini tipikal-tipikal paham kodok. Paham kodok? Yes. Itu paham kodok itu definisinya gimana sih? Nah itu, kan paham kodok kan agak kecil tapi... Berlendir ya? Oh, jadi, kecil tapi isi. Nah, kalau Rosa ini, saya bingung nih Rosa ini. Ini kayak paha macan dia lebih tepatnya, leopard dia. Mungkin ayam bule kayaknya pahanya. Ayam bule, maksudnya boiler, ayam suntikan. Nah, yes. Ayam suntikan. Ayam suntikan. Oke. Okay. Pahanya kelihatan, wah. Kelihatan badannya suntikan. Terus? Sempit. Ya. Mantap ya Riko ya. Ditanya enak kayaknya. Oke. Okay. Pasti dong. Kalau aku bisa terus? Gitu. Kalau Yani? Yani sih ya normal-normal aja kayak wanita-wanita lain. Oke, jadi biasa aja Yani? Biasa aja. Foto biasa aja. Biasa aja. Belum rasain aja goyangan gue. Gak dalam dia mas. Entek goyangan gue. Poster patah. Emang kalau pahanya yang kayak tadi kodok itu biasanya karakternya gimana? Paha kodok. Juga takut sih, takutnya kayak mantan gue tuh tahan. Kalau saya ini Rosa kan pahanya tuh kayak bongsor banget. Biasanya kenceng mas. Apa ini? Subur. Subur? Ini anak kayak. Oh. Gila, itu anak gue lah. Cakapnya juga gue. Terus? Rempeng. Pokoknya gak kayak sinala. Jadi dengan paha-paha ini cuma Yani yang menurut kamu nggak masuk kriteria yang kamu cari ya? Belum juga dilihat dalam-dalamnya, kamu udah nggak tahu. Oke, mulus-mulus semua loh tapi lo, tapi nggak tahu Rosa. Mungkin Rosa kalau diangkat di situ beton kali. Ya. Oke, atau ada cor-coran nih kali Rosa ya? Apa? Putihan gua kali berarti. Oh, putihan Rosa. Oke, Riko. Kamu mau ngasih tantangan katanya buat mereka bertiga? Mau ngasih tantangan sama mereka ini buat kita di malam. Sakit loh kalau misalkan pecahnya ke atas. Ya pokoknya itu tantangan dari gua. Kalau siapa yang bisa ngejepit pakai apa? Aha, kalau pecah. Bingung ya. Ini nih pintar ngejepit nih, Mas. Di sini pasti aja sanggup untuk duduk di situ kok. Jelas lah, lu enggak bisa jepit. Ya. Aku mau jatuh. Keluarin balonnya. Ngejepit ya. Jadi ini mau dilakukan bersama atau gimana, Riko? Iya, bersama. Jadi siapa yang paling cepat balonnya habis dia yang menang nih. Yes. Pakai pahanya, dikepit gitu. Masih gua. Oh, latihan senam kegel nih berarti ya. Oke. Ini didudukin. Masukin. Dijepit. Pakai paha. Pura-pura enggak tahu segala segala. Jepit pakai paha. Masih gua masih. Jepit pakai paha Cika. Ayo jepit. Ayo terus. Cika paling jago. Enggak mau ngambil balon tuh.
udah, berarti Yani yang paling gak bisa mecahin. Tante Rosa sama Cika ini juaranya, pecah semua lo itu. Trot gitu ya. Oke, Rico. Jadi gimana? Dari tiga, coba eliminasi satu, Rico. Ya, udah jelas lah buat Yani, sorry ya Yan. Gak pilih dulu. Gue milihnya Rosa sama Cika. Yani, silakan kembali. Jangan nyesel lo ya. Ih, tukang gemblong kayak lo disesali. Nyesel lah, nanti lo kebanjiran lo. Sekarang gini, menurut dia sama Lala, antara Rosa sama Cika siapa yang layak buat Rico? Gue lah. Terserah Rico-nya aja. Gak ada. Jelas gue lah, daripada lu pempek. Dari tadi gue. Ambil aja, Mel. Gak apa-apa, ambil aja dia mah. Gak ada modal gini, apa yang mau dilanggain. Oke, tapi kalau Tante Rosa masih belum menopause kan ya? Tante Rosa belum menopause kan ya? Belum. Bisa bayangin lagi. Oh, masa? Masa? Kan nggak tahu. Ya udah. Sulit aja lo bayang. Rico, jadi ini Cika sama Rosa nih. Kalian ya. Oke, selanjutnya Rico mau ngapain? Rico pengen tahu nggak tentang Rosa atau Cika? Karena kalau kamu penasaran, itu saya akan bantu nih untuk membuka tentang mereka berdua. Boleh mas, saya juga pengen tahu nih tentang kehidupan Rosa sama Cika. Oke gitu ya, karena kan mereka udah tahu kehidupan kamu ya, kehidupan kamu yang bobrok banget ya. Nah, sekarang saya mau manggil Roy aja, silakan Roy bergabung ke sini Roy. Halo Romy. Halo Roy, Roy ada Cika, Rico sama Tante Rosa. Tante Rosa, Cika dan... Oh Tante Rosa ya manggilnya. Dan siapa kalau itu, kalau ini siapa ya? Itu pacarnya 10 tahun tapi cuman maaf Roy, tapi gak dinikah-nikahin. Tapi nggak dinikah-nikahin. Iya, yang bodohnya lagi perempuannya mau kamu juga. Ya lebih gampang sih, bilang aja lebih gampang. Aku boleh, kamu beli sana ya. Bisa ngasihin anak. Kalau saya mencium aromanya di sini, apakah benar Lala itu pernah telat datang bulan selama 4 bulan kah? Hah? Betul. 4 bulan, Robby. Wait. So she was pregnant? Dan sebenarnya kalau aku lihat ini kejadian sering banget, Robby. Tapi sebenarnya gini loh, Robby. Sebenarnya nih kalau dihitung-hitung dia sebenarnya udah punya anak, tapi anaknya itu disedot oleh makhluk halus. Gua gak percaya mendingan lu pulang aja lah. Lu gak usah dengerin dia. Mas Rico, ngapain? Bongkar ya. Ya ampun. Jangan-jangan. Gini aja deh, daripada Rico-nya marah gak jelas dan Lalanya juga sedih, saya minta boneka untuk masuk dan saya ingin buktiin kalau memang ini benar.